السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ايمانهم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد من cucu-cucu رسول الله صلى الله عليه وسلم tema ini memang jarang, di, jarang sekali diangkat dalam pembelajaran sehingga banyak umat muslim yang tidak tahu siapakah nama-nama cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam jika kita urutkan dari putri-putri beliau dalam sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam memiliki putra dan putri enam dari ketujuh anaknya lahir dari rahim sang ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan satu dari Maria Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim anaknya yang terakhir. Tapi putra-putra Rasulullah meninggal pada usia dini, meninggal pada usia kecil. Yang pertama ada Al-Qasim yang meninggal sebelum masa kenabian, ada lagi Abdullah, ada lagi Ibrahim. Semua putra-putra Nabi meninggal di usia dini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dengan wafatnya putra-putra Nabi. Karena jikalau misalkan Putra-putra Nabi hidup, tentu orang-orang yang lemah imannya akan terkena fitnah, bahkan bisa saja menjadikan mereka menjadikan mereka seorang nabi selepas meninggalnya Nabi Muhammad SAW seperti golongan seperti syiah yang terlalu berlebihan dalam memuja-muja cucu Rasulullah yang Rasulullah Hasan dan Hussein dan itu terbukti sampai hari ini dan saat ini kita akan membahas tentang siapakah cucu-cucu Rasulullah dari putri-putri putri 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 beliau, Pertama, putri beliau yang tua bernama Zainab binti Muhammad yang menikah dengan Abil As bin Rabi' i. dari pernikahan Zainab dan Abil As bin Rabi' mereka dikaruniai dua orang anak yang pertama Ali bin Abil As dan Ali ini adalah cucu Rasulullah yang pada saat Fatum Mekah Rasulullah berada di satu boncengan satu tunggangan dalam binatang kendaraan beliau ketika itu dan itu adalah Ali cucu beliau bukan Ali bin Abi Thalib dan yang kedua adalah Umamah binti Abil As, cucu perempuan Rasulullah yang dalam hadis disebutkan tatkala Rasulullah salat beliau menggendongnya. Tatkala Rasulullah sujud, beliau meletakkannya di bawah dan itu adalah cucu beliau bernama Umamah. Yang kedua dari putri beliau yang bernama Ruqayyah binti Muhammad yang menikah dengan Utsman bin Affan dikaruniai anak yang bernama Abdullah. Tapi Abdullah bin Utsman ini wafat di usia dini. Dan dari Umul Kusum tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Usman bin Affan. Kemudian Fatimah putri Nabi SAW Wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib dikaruniai lima orang anak yang pertama Hasan dan Hussein kemudian Muhsin yang meninggal di masa kecil kemudian ada lagi Zainab yang nantinya dinikahi oleh Abdul bin Ja'far bin Abi Thalib dan yang terakhir adalah Ummu Kursum binti Ali bin Abi Talib yang nantinya akan menikah dengan sahabat Khalifah Amirul Muminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Itulah cucu-cucu Nabi Muhammad SAW wasallam. Setelah kita mengetahui siapakah putra putri beliau, kita pun dituntut untuk mengetahui siapakah cucu-cucu beliau SAW هذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته